kalau volunteer karena bisa berbagi pengalaman dan cerita baru, bisa dapat pelajaran baru dari mereka, kita juga bisa jadi teman-teman. Selamat Hari Relawan Internasional. Stay safe, stay healthy. Halo kakak-kakak volunteer, terima kasih karena kakak-kakak volunteer sudah mendengarkan cerita atau curhat saya. Selamat Hari Relawan Internasional. Selamat Hari Relawan Internasional. Stay safe and healthy. Selamat Hari Relawan Internasional. Stay safe and keep healthy. Selamat Hari Relawan Internasional. Stay safe and keep healthy. Selamat Hari Relawan Internasional. Stay safe and keep healthy. Selamat Hari Relawan Internasional. Stay safe and keep healthy. Hai, kepada teman-teman relawan, kami mengucapkan terima kasih untuk kepedulian dan dukungannya, khususnya kepada anak-anak di KDM. Di masa pandemi ini, meski kita tidak bertemu, kami sungguh bersyukur karena teman-teman tetap setia memberikan dukungan baik secara langsung maupun melalui media daring. Untuk itu, saya mengucapkan selamat Hari Relawan Internasional. Stay safe and keep healthy.